Ponskuy, welcome back again, kembali lagi dengan gua pada game ya Ponskuy. Oke, di video kali ini kita bakal bermain game Mokapala. Kita juga bakal review skin spesial Imlek, yaitu skin Tipala Silver Fang. Jadi sebelum kita review skinnya seperti apa, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya aku semakin semangat bikin videonya. Oke, mungkin yang kalian bertanya-tanya, Bang, kenapa kok Bang Ponskuy dapet cepet banget ya, padahal kan belum dibuka mesin gacanya. Oke, aku jelaskan ya. Oke, di penyimpanan ya guys ya. Di sini aku sudah menyimpan fragmen di 2 tahun lalu ya. Ini ada fragmen dari skinnya siapa? Itu Neo ya. Terus dan itu aku kemarin dapat itunya 88 fragmen. Nah, pas itu aku masuk ke mesin gacanya untuk tukerin mesin ya, tukerin ditukar mythical wood kill nih. Nah, di kayunya ini, nah gue beli 12 nih, soalnya kan punya gue 88 fragmen, jadi gue yang kayu ini gue langsung beliin silver fang ini, langsung dapat, jadi gitu. Nah, untuk sisanya gue mungkin bakal ngumpulin koinnya itu buat nukerin fragmennya Miluta ya kan, terus sama buat gacha-gacha Miluta mungkin untuk koin-koinnya ya. Oke lah, jadi kayak gitu. Mungkin kalau bagian kurang paham bisa diiniin. Terus oke lah, jadi kita langsung saja kali ya, kita ke Satria skin Tipala in Black, yaitu Silver Fang. Kita langsung ke Tipalanya dulu. Wih, gila nih skinnya guys. Gokil ya. Wah, anjay. Keren gak sih? Oke, gila, gokil ya. Oke, jadi kita sudah terpakai. Oke, sudah terpakai ya. Kita langsung saja nggak sih? Kita langsung saja. Let's go. 5 menit kemudian. Oke, Bonsu, kita sudah berada di Swakal. Oke, guys ya. Oke, kita sudah berada di Viacom Tulo Kapala ya, guys ya. Kita langsung saja ke atas nih, adik-adik. Kita gas dan kita pakai item jungling. Gaskan ya. Get ready for the showdown. Oke, kita motong minion, guys. Oke. Human ego. Biarin tuh ada mekanik tuh. Biarin ada mekanik sama Saira, guys ya. Nah, Frost Blood. Kita cek dulu guys, ini skill 1, skill 2 nya efeknya mantap ya, biru-biru ada corak-coraknya coy. Wih, keren. Oh, mati deh, oh, cur. Nice. Langsung double kill adik-adik. Kita betot-betot guys ya, kita farming dulu, main kalem nih guys. Help. Oke. Oke, kita sniper. Wah, ini ultinya guys ya, kayak gini coy. Oh. Wih, mantap gak sih? Maafkan aku Kanta, aku nggak bisa membantumu. Kita ke atas ya guys ya. Emang sengaja guys ya, agar gue bantuin ya, biar bukannya balik darahnya lo ya kan. Human ego malah memaksakan untuk bertarung dengan Haya. Akhirnya mati dengan siapa tadi itu. Gila sih. Oke. Oke. Okay. Kita gaskan. Yes. Ini kita pakai. Wah, oh, enggak bisa gerak guys ya. Wah. Biar dapat brutal guys. Parah banget, gak dikasih brutal kawan.
sih. Ini gimana menurut kalian guys dari efeknya Silver Fang? Kalau menurut gue sih lumayan lah ya. Kalau segi efek masih bagusan skin itu ya. Yang loka prem itu keren banget. Dari efek basic attack-nya, terus skill 2-nya. Skill 2-nya cukup bagus sih, lebih ke warnanya, cuma efek beda warnanya ke biru ya. Bisa gerak kok, eh. Mati. Almighty. Kita kasih paham ya guys ya, kita farming dulu coy. Kita farming dulu adik-adik. Gila gak sih? Kita commit guys, kita commit guys. Soalnya ada 2 orang di mid. Kita skill 2 dulu. Gak bisa gerak kau, ayo mati. Oke, ini kekuatan Bunda Gaming sebenarnya guys ya. Kita keluarkan kekuatan. Waduh, gak pas. Oke, okay, thank you. Mantap coy. Kasih paham gak sih? Humans are no superior than other people. Nice. Ini menurut gua skill sampai itu efek skillnya gak ada yang di revamp ya. Masih sama, cuma paling teksturnya aja sih lebih kayak lebih hard. Oh mati. Oh triple kill. Gila gak sih. Nice. Gokil sih, gokil. Yuk kita farming dulu guys. Kita commit yuk. Humans are no superior than other people. Damage-nya enggak ngotak coy, ini Tipala ini wajib beli ya. Karena lagi di buff nih, damage-nya enggak ngotak coy. Nah. Oke, triple kill. Kasih paham nih sih ya. Oke. Nice. Oh mati deh. Oh mau kemana kau? Oh mati. Oh. Oh 18 skill guys. Oke, attack now. Kita attack now, pokoknya attack now. Oke. Okay. Emote dulu boleh. Tajer nih. Humans are no superior than other people. Josh. Nice. Oh, triple kill. Apakah sampai ke brutal? Kita lihat. Kita lihat guys, kita lihat. Oh brutal. Brutal. Gila gak sih. Nice. Nice sih. Oke okay. Kita langsung aja ke raksasa gak sih. Raksasa dulu guys. Oke okay, kita ke raksasa coy. Sahabat coy. Nice eh. QQ. Oke okay.
killing spree. Almighty. Kita kasih paham guys ya. Nice. Kasih amurfa aja gak sih? Biar kuat ya guys ya. Kasih tutor deh. Kasih tutor. Nice. Oh, ngapain kamu? Nah, double kill. All my team have destroyed the tower. Nice. Kita hajar gak sih? Kita clear towernya. Nice. Wait. Oke, aku tuh win. Victory ya, adik-adik. Oke, pengku, jadi gimana ya pengku ini menurut kalian ya? Aku 27 kill ya guys ya, MVP ya kan. Oke, jadi gimana menurut kalian tentang skin Imlek Satria siapa namanya? Tipala Silver Fang ini gimana menurut kalian dari efek skillnya? Kalau menurut aku sih 7,5 ya. Karena menurut gua efeknya biasa aja sih, cuma beda warna, cuma ada skill 2-nya itu tambah corak-corak gitu sih. Cuma untuk desainnya juga lumayan sih, cuma masih bagusan tetap lokal prem untuk Pitala ya Ponskui. Oke, jadi sampai sini aja, thank you udah menonton, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Thank you udah menonton, sampai jumpa. Bye-bye.